Sama-sama boleh berikan tepuk tangan, suara-suara yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami menyadari oleh karena kekuatan sajalah daripada-Mu yang menguatkan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan sudah menganugerahkan kekuatan bagi setiap kami sampai hari ini. Di hari pertama di tahun 2024, kami percaya sepanjang tahun ini kami akan terus diberikan kekuatan. Sehingga bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Artinya di sepanjang tahun ini kami percaya kami akan melihat segala kemenangan jadi bagian kehidupan setiap kami. Di sepanjang tahun ini kami percaya kami akan melihat hidup kami pasti diberkati. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami mau siapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman-Mu. Bahkan kami percaya kami bukan cuma duduk yang menjadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman, urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu. Sucikan layakan hamba-Mu ini Tuhan, jika ada dosa mohon ampun kelemahan tubuh Kau yang memberikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, enggak bisa apa-apa tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan kekuatan yang baru, Tuhan sanggup ubahkan yang biasa jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak, jadi untuk jadi berkat bagi setiap jemaat-Mu, sehingga benar-benar semua yang hadir, semua yang Tuhan percaya untuk dilayani, semuanya pasti diberkati sempurna. Berbicaralah Tuhan, setiap kata kalimat isi hati Tuhan, dan ketika bicara tentang yang disampaikan adalah isi hati Tuhan, semua yang hadir diberkati dengan sempurna. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kirimu depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kananmu dengan senyuman yang paling manis. Walaupun masih pada ngantuk-ngantuk, mata bengkak, gak apa-apa. Jumpai kanan kirimu depan belakangmu. Haleluya, haleluya. Sukacita Tuhan luar biasa. Saya percaya sebagian besar dari kita tadi malam itu pasti begadang saudara. Kenapa? Karena memang harinya spesial. Saya aja tadi malam tidurnya udah jam 4, saudara. Bangun pagi-pagi, langsung pelayanan sesi pertama jam 9. Oh, haleluya, praise the Lord. Apa itu tidur nyenyak? Tidak ada ketenangan. Haleluya. Iya, sampai subuh ada yang main petasan. Tapi sekali lagi, saudara, tetap sukacita. Apalagi kita sudah boleh melihat kasih kebaikan Tuhan luar biasa bagi setiap kita. Sudah boleh ada di tahun yang baru. Di hari pertama di 2024. Saya mau bilang, saudara, kalau Tuhan menyertai setiap kita sampai sejauh ini, maka artinya sepanjang tahun dan seterusnya penyertaan Tuhan pasti sempurna. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan saudara, luar biasa sudah datang cari Tuhan. Saya mau bilang, saudara, orang yang setia semangat cari Tuhan, Tuhan, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk langsung saja yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang ada kue Natal boleh juga diangkat saudara. Haleluya. Yuk sama-sama. Dengan iman percaya sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Bilang kanan kirimu semangat. Amin. Walaupun kurang tidur semangat. Yeskiel 36 ayat 26. Sama-sama kita baca. Yeskiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26 akan jadi ayat pembuka dan pengantar pembahasan kita. Sekaligus dasar dari beberapa poin yang akan kita bahas hari ini saudara. Jadi saudara bisa tandai ayatnya karena kita akan beberapa kali kembali ke dalam ayat ini saudara. Yuk Yeskiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca. 3, iya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. Dan aku akan apa? Hati yang keras dan kuberikan kepadamu apa? Hati yang, sekali lagi 3, iya. Kamu akan kuberikan hati yang, kemudian, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan apa? Kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, kita harus imani sungguh bahwa apa? Masuk tahun yang baru ada berkat baru yang Tuhan sediakan, katakan amin. Masuk tahun yang baru, ada berkat baru, ada pencapaian baru, ada terobosan baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang progresif. Dia gak mau saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, GGD. Apa itu GGD?
Yes, 2 juta rupiah. Ya, nanti minta ke koordinator. Nah, saya mau bilang, saudara, betul. Gitu-gitu doang. Makanya ketika bicara tentang berkat, makanya ketika bicara tentang pencapaian karir dan lain sebagainya, yang Tuhan mau adalah apa? Saudara dan saya selalu naik, bukan turun. Jadi kepala, bukan ekor. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Makanya bicara tentang tahun baru, imani sungguh Tuhan menyediakan berkat yang baru, katakan amin. Tuhan sediakan pencapaian yang baru, katakan amin. Dan hal-hal yang luar biasa Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Nah, tapi begini saudara, ketika saya pelajari ayat ini saudara, saya mau bilang saudara, bahwa berkat yang baru, pencapaian yang baru, butuh hati yang baru. Sama-sama bilang sama saya, hati yang baru. Amin. Saya analogikan ini adalah hati kita bicara tentang di tahun 2023 saudara. Nah, ini sudah diisi full saudara. Nah, makanya ada berkat baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tapi untuk bicara tentang menerima berkat yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru, pencapaian yang baru, butuh hati yang baru. Dan inilah yang sama-sama kita akan bahas. Makanya judul khotbah saya hari saudara adalah bicara tentang hati yang baru di tahun yang baru. Sama-sama bilang sama saya, hati yang baru di tahun yang baru. Amin. Doa saya, saudara dan saya punya hati yang baru, sehingga berkat baru, sukacita baru, damai sejahtera yang baru, serta bicara tentang pencapaian yang baru, yang luar biasa, menjadi bagian setiap kita di sepanjang tahun ini yang baru ini, saudara. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, apa yang harus kita miliki, saudara, atau bicara tentang hati baru yang seperti apa yang harus kita miliki di tahun yang baru untuk menerima berkat yang baru yang Tuhan sediakan. Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang hati yang mau diajar atau dididik. Sama-sama bilang sama saya, hati yang mau diajar. Sama-sama bilang sama saya, hati yang mau dididik. Amin. Balik lagi di Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 26. Sama-sama. Yeskiel pasalnya yang ke-36 ayat 26. Sekali lagi sama-sama kita baca. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3. Ya, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan apa? Menjauhkan dari tubuhmu apa? Hati yang, sekali lagi, dan akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang apa? Keras. Kata keras di sini saudara, bahasa aslinya saudara, ihben, yang berarti batu atau gunung batu. Bahasa Arabnya, kepala batu. Cocok gak ya? Kayak kurang Arab gitu ya. Iya, ya, kepala batu lah orang Manado bilang saudara. Saya mau bilang saudara, bahwa untuk mendapatkan bicara tentang berkat yang baru yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita, Tuhan mau kita punya hati yang baru, yaitu hati yang mau diajar. Makanya dikatakan apa? Tuhan mau menjauhkan saudara dan saya dari hati yang keras seperti batu, yang ketika pengajaran itu coba diberikan, ketika didikan itu coba diberikan, itu sukar untuk diterima. Orang kalau kepala batu, orang kalau keras kepala, orang kalau hatinya sekeras batu, mau seperti apapun benih pengajaran yang ditaburkan, pasti akan mati di sana, saudara. Kenapa? Karena tidak ada pertumbuhan, tidak ada penerimaan yang bisa membuat dia akhirnya apa? Menghasilkan pertumbuhan di sana. Makanya Tuhan ketika bicara tentang benih firman, Tuhan kasih gambaran begini, saudara. Benih firman yang sama, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di tanah yang subur, dan lain sebagainya. Nah, di tanah yang berbatu ini gak terjadi pertumbuhan. Kenapa? Karena dia menutup hatinya rapat-rapat, saudara, atas didikan Tuhan, atas ajaran Tuhan. Saya mau bilang, Tuhan mau kita diberkati, katakan amin. Tuhan mau kita menerima berkat yang baru, katakan amin. Nah, untuk bisa sampai pada berkat yang baru, pencapaian yang baru, hal-hal yang baru yang Tuhan sediakan, makanya Tuhan kasih kita didikan. Nah, kalau kita gak mau menerima didikan, kalau kita keraskan hati kita terhadap didikan, bagaimana kita bisa mencapai berkat yang baru yang Tuhan sediakan? Ibarat tukang parkir lagi ngarahin saudara dan saya untuk sampai di tempat yang tepat. Tapi disuruh kiri kita malah kanan, saudara. Ujung-ujungnya lecet. Tuhan, saya analogikan misalnya. Tukang parkir arahin, yuk kiri, kiri kita malah kanan. Akhirnya nabrak, duar. Pas nabrak, kita yang nyalain, dia. Hei, kok nabrak? Lu yang gak dengerin. Kenapa? Karena gak mau terima. Tuhan seringkali, sekali lagi saudara, kasih kita didikan supaya kita sampai di tempat yang tepat yang Tuhan mau. Yaitu apa? Tempat di mana kita diberkati, pencapaian baru, hal-hal luar biasa, saudara. Tapi kadang-kadang kita gak mau dengerin didikan Tuhan. Disuruh ke kanan, malah ke kiri.
disuruh ke kiri malah ke kanan. Mau belok kiri sein kanan. Saya mau bilang saudara, bagaimana kita bisa sampai pada apa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Makanya pesan saya sebagai hamba Tuhan, belajar dari firman Tuhan hari ini. Masuk tahun yang baru, yuk. Siapkan hatimu, lembutkan hatimu untuk jadi hati yang mau dididik sama Tuhan. Katakan amin. Karena saya mau bilang Tuhan kalau didik karena ya. Orang tua didik anak alasannya karena apa yang sama seperti orang tua didik anaknya supaya apa? Supaya dipersiapkan untuk sampai pada misalnya orang tuanya punya bisnis yang besar, anaknya mau ditempatkan di sana, tetapi sebelum ditempatkan di sana akan dididik dulu supaya dia siap ketika jadi seorang pemimpin di bisnis yang besar itu. Tapi kalau dia enggak mau terima didikan, maka dia enggak akan pernah layak untuk ada di bisnis yang besar sebagai seorang pemimpin. Dan begitu pun kita, Tuhan sudah siapkan berkat yang besar, tapi kalau kita gak punya hati yang mau dididik sama Tuhan, maka kita gak akan pernah terima didikan, gak akan pernah akhirnya apa, mumpuni untuk terima berkat besar yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Makanya siaplah, kalau Tuhan mau didik, kalau Tuhan mau ajar, ya siap Tuhan. Dan saya mau bilang, namanya didikan memang kadang-kadang melelahkan. Namanya didikan kadang-kadang menyakitkan saudara. Namanya didikan kadang-kadang saudara pedih. Mami saya aja mendidik saya penuh dengan kepedihan. Yang ada darah Belanda papi saya, yang kelakuannya kayak company mami saya. Aduh, mami saya dikit-dikit petepak. Petepak. Tapi mami saya sekalipun mendidik dengan pukulan yang keras, tapi selalu pakai ayat Alkitab. Di ujung cemeti ada madu. Dalam hati saya, mana madunya, cemeti semua ini mami. Iya. Tapi beberapa waktu yang lalu saya teleponan, ngobrol, saya cerita. Mami dulu kok suka pukulin Marcel ya. Mami saya bilang begini. Kalau mami gak begitu, gak jadi pendeta kamu kayak sekarang. Darah Yesus. Memang kalau sama wanita gak bisa dilawan saudara. Makanya buat bapak-bapak, shalom bapak-bapak. Shalom para pria. Udah gak usah debat, diam aja. Kalau ibu-ibu sudah, ya, betul, mama yang betul. Di dalam rumah tangga, perhatikan prinsip ini. Wanita selalu benar. Prinsip yang kedua, kalau wanita salah, perhatikan lagi prinsip yang pertama. Puas ibu-ibu, puas. Jangan ketawa, bertobat. Saya mau bilang sekali lagi ya, Tuhan didik setiap kita karena sayang. Sekalipun kadang-kadang tidak mudah, tidak mengenakan, tapi saya mau bilang saudara, semuanya untuk kebaikan, katakan amin. Saya mencatat di sini saudara, terkadang Tuhan mendidik setiap kita, saudara dan saya, untuk jadi orang yang rendah hati. Terkadang justru cara Tuhan yang Tuhan gunakan adalah apa? Dengan merendahkan setiap kita serendah-rendahnya, saudara. Kadang-kadang Tuhan kalau mau mendidik saudara dan saya ya, untuk supaya apa? Supaya setiap kita punya yang namanya kerendahan hati, kadang-kadang memang Tuhan tempatkan di posisi yang paling rendah, serendah-rendahnya. Enak gak? Gak enak. Kalau di posisi di bawah kan, aduh, diinjak-injak orang. Kalau lagi di bawah itu saudara, aduh, gak dipandang sama orang. Kalau masih dipandang sebelah mata tuh masih lebih enak, setidaknya masih dilihat. Kalau udah gak dipandang, ya Tuhan, udah di depan mata dienjang. Oh Tuhan, saya kan pernah ngalamin di bawah, ngalamin di posisi di atas, di bawah. Ketika di bawah, aduh, memang, sakit sampai tulang belakang. Waktu di atas, orang salaman aja mau tiarap rasanya. Sampai saya bingung mau kasih tangan atau kaki. Saking rendahnya. Oh Tuhan. Pas saya dibawa orang yang sama. Jangankan nundung, lubang hidung gak atas. Pengen saya colok hidungnya. Tapi saya mau bilang saudara, itulah kenyataan hidup. Kalau lagi dibawa bos, gak enak, sakit luar biasa. Tapi saya mau bilang saudara, terkadang Tuhan izinkan itu untuk mendidik setiap kita, untuk punya kerendahan hati. Makanya ketika lagi di situ, siaplah untuk, oh iya siap Tuhan. Tuhan lagi mau mendidik aku untuk punya kerendahan hati. Karena kalau di atas terus, orang banyak yang jadi sombong. Karena ngerasa udah di atas, punya jabatan, punya kekuasaan, kadang-kadang memperlakukan orang seenaknya dan lain sebagainya. Makanya Tuhan didik dengan apa?
taruh serendah-rendahnya. Di bawah situ kau siap untuk didik, siap Tuhan. Saya mau bilang saudara, Tuhan pasti angkat kembali hidup dan diberkati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terkadang Tuhan mendidik setiap kita saudara untuk bicara tentang apa? Untuk menghargai berkat Tuhan. Terkadang Tuhan didik dengan cara apa? Mengizinkan yang namanya dalam kondisi sangat kekurangan. Waduh, gak apa-apa kita santai dulu hari ini ya. Saya kemarin 10 sesi sampai sesi ke-10. Hari ini kan santai. Sesi terakhir gak ada pendeta Alex. Kalau ada pendeta Alex saya tertekan saudara. Karena dia udah tungguin. Cel, ayo cel, darah Yesus. Jadi saya akhirnya hormat. Sampai saya kasihan lihat jemaat saya kalau hari Minggu itu jam 6 memang. Ya ada ketawa-ketawanya tapi memang harus kerja. Kalau ketinggalan, udah sampai mana ini? Haleluya. Jadi hari ini kan santai. Iya, nanti malam ini kita bikin acara malam tahun baru lagi. Jadi saya mau bilang saudara, terkadang Tuhan mendidik setiap kita untuk apa? Menghargai berkat dengan cara taruh kita di posisi secara keuangan rendah serendah-rendahnya. Saya dididik Tuhan untuk menghargai berkat bukan di saat ketika berkat lagi berkelimpahan, tapi justru ketika memang bocuan nahadong hepeng, saudara. Karena saya biasa dari lahir di rumah semua serba kecukupan, saudara. Ketika merantau memang Tuhan didik akhirnya apa, saudara? Sampai mau makan, mau apa, segala macam, penuh perjuangan, saudara. Saya pernah cerita kan, bayangin, sampai minum air keran, bayangin air keran. Saudara bisa bayangkan orang bilang tambang boyband Korea. Minumnya air keran. Itu cacing dalam perut gincana. Sarangnya apa? Oh Tuhan, tapi mau bagaimana? Justru di saat itulah saya, siap Tuhan. Akhirnya apa? Ketika Tuhan berkati, saya sudah bijaksana memanage keuangan dengan baik. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, ketika kau lagi diproses, dididik Tuhan, sama-sama bilang sama saya, milikilah kelembutan hati. Terimalah didikan Tuhan, karena semuanya pasti untuk mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, milikilah hati yang mau diajar. Karena Tuhan sayang, makanya Tuhan didik. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kita cepat di poin yang kedua, saudara. Apa yang Tuhan mau kita miliki? Bicara tentang hati yang seperti apa untuk menerima berkat yang baru di tahun yang baru. Yang kedua adalah bicara tentang hati yang mau taat. Sama-sama bilang sama saya, hati yang mau taat. Sama-sama bilang sama saya, hati yang mau taat. Amin. Masih dalam ayat yang sama, di ayat yang ke-26 tadi, saudara. Yeskiel pasal yang ke-36, sama-sama kita baca sekali lagi, saudara. Tiga, ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam hatimu. Dan aku akan apa? Hati yang keras kemudian, dan kuberikan kepadamu apa? Hati yang taat. Sama-sama bilang sama saya, hati yang taat. Amin. Saya mencatat di sini, saudara. Setelah kita mau dididik, diajar, artinya apa? Kita sudah punya pengetahuannya. Tetapi jangan sampai hanya pada pengetahuan saja, tapi pastikan apa? Kita melakukannya, mengaplikasikannya dalam tindakan, bicara tentang apa? Taat. Sama-sama bilang sama saya, taat. Amin. Banyak orang sebenarnya saudara, ketika didikan itu diberikan, sebenarnya dia terima, enggak dia tolak. Tetapi seringkali enggak diaplikasikan dalam tindakan saudara. Saya mau bilang saudara, kalau hanya sampai pada pengetahuan saja, kita tidak akan pernah menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan setiap kita. Contohnya begini saudara, Abraham ketika Tuhan perintahkan Abraham, kamu pergi ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu, tanah yang berkelimpahan susu dan madu, tanah yang bicara tentang tempat di mana ada berkat yang besar di sana. Abraham terima, siap. Tapi Abraham gak kemana-mana, dia diam di sana. Apakah dia akan menikmati semuanya itu? Shalom. Oi penonton. Ada sukacita? Ada duit? Iya. Jemaat kalau udah bicara ada duit langsung. Ada. Buat bayar pinjol. Ya, sudah. Sampai dimana di khotbah saya? Kapan Abraham bisa menikmati semuanya itu? Apakah ketika dia cuma terima, siap Tuhan. Tapi tidak bergerak, dia tidak akan pernah menikmati berkat itu. Makanya butuh yang namanya ketaatan. Pastikan apa saudara dan saya, setelah didikan itu diberikan, kita terima,
Jangan cuma sampai diterima. Pastikan apa? Kita aplikasikan melalui tindakan setiap kita. Supaya berkat yang baru yang sudah Tuhan sediakan di tahun yang baru. Itu menjadi bagian setiap kita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, taat. Bertindak. Di situ ada berkat yang baru. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, mau mesti boleh siap-siap saudara. Saudara bisa contoh beberapa tokoh dalam Alkitab saudara yang bicara tentang taat menghasilkan berkat. Nuh, Abraham, Musa, Ayub, Yusuf, Daud, Salomo, dan lain sebagainya. Yang terakhir saudara, yang terakhir. Hati yang seperti apa yang Tuhan mau kita miliki di tahun yang baru untuk menerima berkat yang baru adalah bicara tentang hati yang bijaksana. Sama-sama bilang sama saya hati yang bijaksana. Sama-sama bilang sama saya hati yang bijaksana. Amin. Kita lihat Alkitab kita saudara, Mazmur 90 ayat 12. Mazmur pasal yang ke-90 ayat 12. Sama-sama kita baca. Tiga, ya. Ajarlah menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga apa? Sekali lagi saudara, ajarlah kami apa? Hati yang bijaksana. Jadi sebenarnya saudara, saya sebenarnya hari ini saya hanya siapkan 2 poin saja. Karena saya tahu hari ini saudara, kita sudah sangat padat sekali beberapa minggu terakhir saudara. Makanya sebenarnya saya gak mau lama-lama saudara, jadi 2 poin cukup saudara. Tetapi tadi pagi saudara, sebelum saya mulai berangkat ke tempat pelayanan pertama, Tuhan kasih 1 poin ini saudara, tentang hati yang bijaksana. Maksudnya apa Pak Pendeta? Kita imani sungguh bahwa di tahun yang baru ini Tuhan sudah sediakan segala yang terbaik bagi setiap kita, katakan amin. Tuhan sudah sediakan berkat yang baru, damai sejahtera yang baru, termasuk bicara tentang yang namanya sukacita yang baru. Tapi saya mau bilang saudara, yang menentukan kita menikmati semuanya itu bukanlah Tuhan lagi, tetapi kita sendiri. Langsung tatapan-tatapan sadis, tatapan-tatapan kritis, padahal kurang tidur semuanya. Hah? Maksudnya? Ya, saya kan pendeta yang udah bisa baca body language seseorang. Jadi dari tatapan, hah? Tuhan sudah menyediakan. Tetapi yang menentukan kita akan menikmati semuanya itu atau tidak adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena Tuhan kasih setiap kita yang namanya free will. Artinya begini saudara, Tuhan sudah sediakan tahun ini menjadi tahun berkat, tahun sukacita, tahun damai sejahtera, pencapaian yang baru dan luar biasa. Tapi kalau saudara dan saya tidak memiliki hati yang bijaksana, maka semuanya itu bisa-bisa tidak kita raih, tidak kita terima dalam kehidupan setiap kita. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Hati yang bijaksana bicara tentang apa? Salah satu tanda atau indikator kebijaksanaan adalah tahu memilih mana yang perlu dan mana yang tidak. Sekali lagi, salah satu tanda kebijaksanaan adalah tahu memilih mana yang perlu dan mana yang tidak. Amsal pasal yang ke-4 ayat 23, ayat terakhir kita saudara sama-sama kita baca. Amsal pasalnya yang ke-4 ayat 23 dikatakan apa? Jagalah dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah apa? Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya begini saudara, sekalipun tahun ini Tuhan sudah sediakan tahun menjadi tahun penuh dengan sukacita, tapi kalau kita tidak jaga hati kita dengan baik, kita izinkan hal-hal yang buruk untuk masuk dalam hati kita, maka saya mau bilang saudara, bisa-bisa sekalipun di tengah tahun sukacita, kita tidak merasakan sukacita. Karena kita izinkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan sukacita, yang bisa menghancurkan sukacita untuk ada dalam hati kita. Karena hati adalah center of life. Makanya dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kata jagalah bahasa aslinya, memang loading. Komputernya juga kurang tidur dari malam loh. Jagalah bahasa aslinya nastar. Saya hanya ngetes doang. Artinya saudara masih bagus semuanya. Natsar. Ya natsar mah jenis kue. Ya nas. Nastar. Tapi nastar bukannya yang seperti mati lampu ya sayang.
Ya. Saya pikir yang receh-receh begitu nggak laku. Laku loh di sini loh. Puji Tuhan. Iya. Natsar artinya menjaga, melindungi atau mengawal. Saya mau bilang saudara, kalau kita nggak jaga hati kita, kita izinkan semua yang tidak baik itu masuk sembarangan dalam hati kita. Sekalipun tahun 2024 tahun sukacita, kita bisa tidak menikmati sukacita itu, saudara. Makanya jaga hatimu. Jangan izinkan sembarangan hal masuk dalam hatimu. Jangan izinkan segala yang kotor masuk dalam hatimu. Semua itu bisa merusak. Yang satu yang saya kagumi sama ibu gembala sidang kita, saudara, dalam setiap obrolan ibu selalu ingatkan tentang betapa pentingnya jaga hati, saudara. Dalam banyak hal ibu selalu bilang, ya, ibu selalu jaga hati, Marcel juga jaga hati, ya, jaga hati. Karena memang hati akan sangat menentukan. Kalau kita izinkan segala sembarangan masuk, kebencian masuk, kepahitan masuk, bagaimana kita bisa sukacita? Apalagi di tengah dunia hari-hari yang orang makin hari gak peduli sama perasaan orang lain. Iya kan? Kalau orang dulu tuh masih ada sopan-sopannya. Kita udah salah aja, kita udah nginjek kakinya. Orang zaman dulu tuh masih, permisi mas, kakinya mas ada di atas kaki saya. Masih sopan. Kalau yang di Pulau Jawa. Kalau yang ya Manado, Sulawesi dan sekitarnya, Sumatera, Medan dan sekitarnya, Ambon, Papua. Jangankan udah keinjek. Baru mau keinjek. Ku retakkan ginjal kau. Darah Yesus ginjalmu diretakin. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Tidak ada ketenangan. Oh, zaman sekarang orang makin enggak peduli. Semua di mana-mana. Oh, orang ngomong sembarangan. Paling kelihatan di mana? Sosial media. Waduh. Oh Tuhan. Itu omongan orang sosial media mengerikan, saudara. Gak peduli, gak pandang bulu. Mau sesama jemaat kayak mau pendeta kayak disikat habis sudah. Oh, saya aja di sosial media, oh Tuhan. Omongan segala macam, saudara, aneh-aneh. Apa nih pendeta nih? Pendeta lincah banget kayak ulat bulu, darah Yesus tuh. Padahal kan aslinya saya ini orang yang pendiam ya, saudara ya. Oh my God. Ngomong sembarangan. Ini pendeta khotbah kadang-kadang slay banget, slay. Saya pertama kali kan enggak tahu kumaha ieu slay. Slay itu katanya yang kalau khotbah yang gini begini, saudara. Iya. Bahkan ada yang kayaknya dia homo kayaknya. Darah Yesus. Oh Tuhan. Ini yang ketawa-ketawa pelaku ya kayaknya ya. Nanti maju semua, ayo, ayo, buka mulut. Ha, 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 ha. Tobat semua. Oh Tuhan. Segala macam. Orang juga kadang-kadang kalau ngomong sembarangan. Hei, ya ampun. Lu pendeta udah jadi kurus begini ya? Udah miskin, udah miskin. Ya Tuhan Yesus. Kalau saya gak jaga hati saya, memiliki hati yang bijaksana, semua masuk, wow. Udah ini udah hancur nih, nih langsung nih tembus sampai tulang belakang itu sudah. Tapi kan puji Tuhan, saya punya hati yang bijaksana, jadi oh ada yang saya terima, ada yang enggak, ada yang saya buang. Ngapain sampah saya terima? Saya buang. Makanya ibu-ibu, shalom ibu-ibu, wanita kan makhluk perasaan ya. Bu, jaga hati dengan bijaksana. Jangan apa-apa tersinggung, Bu. Apa-apa tersinggung. Suami ngomong dikit tersinggung. Suami bercanda dikit tersinggung. Mah, lama-lama papa lihat lu jalan kayak bebek ya. Eh, lu
jaga congor lu ya. Lu jaga lu ya. Lu jaga lu ya. Dasar lo laki-laki tidak perasaan lu, dasar memang lu dulu mama lu udah belum pamer lu bilang mama paling cantik se-DKI dan sekitarnya. Aku sekarang begini mana ya udah cerai. Oh Tuhan. Tak usah gitu, Bu. Kadang-kadang memang suami suka bercanda aja. Jangan langsung tersinggung sakit hati. Hati yang bijaksana. Mah, lama-lama kayak bebek. Tapi papa suka kan. Rumah tangga bahagia kalau begitu. Hati yang bijaksana. Shalom bapak-bapak. Ibu-ibu gak usah ikutan. Sudah tadi. Pak, hati yang bijaksana. Kadang-kadang memang istri itu kalau ngomong itu kadang-kadang omongannya lebih cepat daripada pikirannya, Pak. Karena kan wanita memang punya karunia berkata-kata. Bukan berpikir. Jadi kata-katanya lebih cepat daripada pikirannya. Kadang-kadang kalau ngomong sembarang aja, ya nanti baru ketika dia dikasih tahu baru salah, baru oh iya. Oh iya ya, aku salah ya. Tapi memang wanita gak akan ngakuin dia salah. Gak akan. Cara dia mengakui salah adalah, tapi papa juga salah sih. Nah itu. Tapi ya udahlah, hati yang bijaksana. Udah pilih aja mana yang diterima, mana yang tidak. Udah. Karena orang zaman sekarang kalau ngomong kan udah. Gak ada perasaan. Makanya udah. Hati yang bijaksana. Karena gini, saya mau ingatkan buat saudara sekali lagi sebelum saya tutup khotbah saya. Tidak ada satu orang pun yang berkewajiban untuk jaga hati kita kecuali diri kita sendiri. Makanya dikatakan Amsal ini saudara sekali lagi, Amsal 4 ayat 23 dikatakan apa? Jagalah hatimu. Siapa yang disuruh jaga hatinya? Tetangga. Suami? Hah? Yes, diri sendiri. Alkitab gak bilang orang lain yang harus menjaga hatimu, gak ada. Walaupun ada lagu penjaga hati. Tapi gak apa-apa, lebih baik penjaga hati daripada penjaga jodoh orang lain. Sesi macam apa ini? Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, kitalah yang bertanggung jawab untuk jaga hati kita. Makanya yuk masuk tahun yang baru, kita harus ingat ini tahun sukacita. Tapi untuk bisa menikmati semuanya itu, jaga hati kita. Jangan izinkan hal-hal yang buruk. Kebencian, kepahitan, hal-hal yang kotor untuk ada. Pastikan hanya hal yang baik sajalah yang menjadi bagian dalam hati kita. Supaya sepanjang tahun dan seterusnya menjadi hari-hari baik. Hari-hari yang penuh dengan pencapaian yang luar biasa. Berkat Tuhan yang luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, memiliki hati yang bijaksana. Jaga hatimu dengan baik. Supaya tahun ini menjadi tahun yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati melambaikan tanganmu. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mari buka hatimu, mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan. Dan ajaib jalan. Pimpin kami Tuhan. Pimpin kami di setiap waktu. Sebab besar setia-Mu Tuhan.
Panggil namanya Yesus, kami bersyukur padamu. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai sambil kita boleh bangkit berdiri. Allah namamu Tuhan dan ajaib, dan sama-sama buka hatimu di hadapan Tuhan sore hari ini. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa di tahun yang baru ada berkat baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Di tahun yang baru ada pencapaian baru, sukacita baru, damai sejahtera baru yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Tapi untuk bisa menikmati semuanya itu, saudara dan saya, kita harus punya hati yang baru. Hati yang mau dididik, diajar. Sekalipun ajaran atau didikan itu mungkin tidak mudah, tapi semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Ya, rendahkanlah hatimu, lembutkan hatimu untuk dididik sama Tuhan. Yang kedua, milikilah hati yang mau taat. Hati yang bukan hanya sampai pada tahu saja, tapi sampai pada tindakan, diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari. Supaya apa yang Tuhan sediakan bisa kau nikmati dalam hidupmu. Dan yang terakhir, milikilah hati yang bijaksana, yang tahu mana yang perlu dan mana yang tidak. Segala apa yang tidak baik dalam hati, segala apa yang tidak berkenan di dalam hati, segala apa yang busuk, yang kotor, buanglah itu. Segala kebencian, kepahitan di masa lalu, buanglah. Supaya benar-benar masuk tahun yang baru dengan hati yang baru, kau bisa menikmati berkat baru, sukacita baru yang Tuhan sudah sediakan. Mari sejenak setiap pribadi boleh doa di hadapan Tuhan. Buka hatimu, bawa hatimu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengubahkan hatimu menjadi hati yang baru. Hati yang siap untuk menerima berkat yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru. Sambil angkat tanganmu pandang Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Mulialah namamu dan pimpin kami Tuhan, pimpin. Jadi kerinduan kami Tuhan, sebab besar setiamu, setiamu, agunglah karyamu Tuhan. Mari panggil namanya Yesus, Yesus kami bersyukur Pak. Mari sama-sama sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Oh.